Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog otomotif kali ini ya, saya sedang berada di Jalan Masjid. Jalan Masjid ini merupakan pusat ya, pusat penjualan aksesoris sepeda motor dan juga spare part ya. Jadi saya berada di Jasper Helm ini. Saya bawa helm untuk diperbaiki dan coba-coba cari helm-helm yang ada di sini. Ini tempatnya cukup recommended dan berkualitas sekali menurut saya. Kita langsung masuk aja nih ke tokonya Jasper Helm di Jalan Masjid. Oke, ini saya sedang bersama Bang apa nih? Bang Rian. Bang Rian ya, Bang Rian dari Jasper Helm. Bang Rian ini shopkeeper ya di sini modelnya. Oke, jadi Bang Rian bisa cerita-cerita ya sedikit tentang helm-helm yang menjadi favorit nih bagi rider di Kota Medan. Oke, ini Bang Rian nih mau nunjukin ke kita ini salah satu helm yang sesuai dengan konsep MotoGP di Mandalika kemarin ya. Wah, ini keren banget nih. Ada logo Pertamina. Dan ini dia konsepnya, Mandalika Racing Team Indonesia. Oh, cuma ada di Jasper Helm di Jalan Masjid. Oke, Bang Rian ini bisa cerita sedikit nih tentang helm merek NHK ini? Ini bisa, Bang. Ini model corak terbaru sih. Dengan jenis batiknya, dengan apalagi dengan track baru kita di Mandalika Indonesia kan, dengan kaca pelangi, dalam busa juga sedikit lembut lah, sedikit busa sedikit lembut dia. Size juga ada, XL semua lengkap. Oke, kalau ini size nya apa nih? Ini size sekarang XL sih. XL ya? Dengan airflow nya. Oh, ada airflow juga ya? Jadi banyak ya fitur-fiturnya. Supaya nggak buat gerah nih pasti, panas, apalagi di Kota Medan yang memang panas. Cuacanya panas. Oke, jadi ini helm terbaru ya dari merek NHK ya. Jadi ini memang dibuat khusus untuk apa ya? Untuk event Mandalika kemarin mungkin Bang Rian ya.
Oke, jadi ini ada bacaan Mandalika Racing Team dan fiturnya tadi udah ditunjuk ya banyak ya. Ini ada airflow. Ini supaya bisa masuk ini sirkulasi udara ya, angin dari depan, dari belakang, dan juga ini kaca rainbow pelangi. Busanya juga comfortable ya, nyaman sekali ya. Dan ini ada berbagai macam ukuran ya. Ukurannya XL nih ya. Oke. Kalau yang kebanyakan sih XL rata-rata orang pakai. Tergantung kepala sih, Bang. Terlonggar. Sebenarnya yang ketat-ketat. Oke. Ini biasanya untuk sepeda motor apa yang pakai helm kayak gini, Bang Rian? Ini perso sih, Bang, tergantung selera. Oke. Jadi nggak harus yang racing-racing ya? Oke. Jadi yang sepeda motor biasa pun kalau mau ngikuti konsep racingnya bisa juga ya? Bisa. Cantik nih. Nggak ada. Oke, ini helm saya sudah direparasi ya. Jadi saya dari dulu tuh sukanya helm ini sih, Igloo ini ya. Saya suka karena memang bahannya bagus, berkualitas. Dan ini yang paling saya suka ya. Ini ada apa ya, steel sling ataupun juga kaitan baja sebagai pengaman nih dari helm ini ya. Oke, ini udah berapa tahun saya pakai ini, kualitas busanya ini nggak pernah menurun ya. Jadi yang rusak itu cuman ininya aja nih. Yang rusak ini cuma kacanya. Kacanya rusak, jadi saya ganti ini pakai kaca Bogo asli yang warna putih. Ini bisa kita pakai nih sekarang. Oke, selain merek NHK, toko Jasper ini juga menjual ini helm merek KYT ya. Ini dia. Galaxy Flat R. KYT? Galaxy Flat R. Sini sih kenal Bang Ben. Bisa cerita nih sedikit tentang helm ini? Nah, kalau di sini sih dia tipe KYT. KYT ya mereknya? KYT dengan tipe Galaxy Flat R. Kalau dulu sih namanya dia Galaxy Slide. Oke. Kalau dia dulu masih kacanya model cembung. Kalau dia sekarang di Galaxy Flat R ini kaca sudah flat, dan itu sudah lebih panjang. Oke. Dengan double visornya. Apa double visor ya? Double visor, kacamata dalam. Oke. Keren nih. Dengan desain airflow. Airflow juga ya. Airflow juga ada. Airflownya muka belakang juga ya? Belakang ada fashion. Oh, ada tiga malah. Iya. Di sini ada. Anti malingnya juga ada. Oh, ada anti maling. Anti tip. Anti tip. Ya. Ini apanya gimana? Pakai kawat baja atau gimana? Nah, ada si rantai sepeda itu masukin ke dalam, kaitkan ke motor. Jadi tambahan gitu ya? Oke. Gak disediakan tapi? Gak disediakan. Hanya mau beli terpisah sih. Oke. Ada yang memang merek kita juga? Rantai bawaannya ada dijual? KYT ini. Oke, ini saya beli kaca Bogo ya, original bubble seal. Ini yang warna hitam ya. Tapi walaupun hitam ini cukup apa ya, cukup visible di malam hari. Jadi dia nyaman di siang hari dan malam hari juga cukup visible. Jadi ini mau dipasang ya di dua helm saya nih. Oke, ini kalau saya ini yang pakai warna putih ya. Putihnya juga clear sekali. Tadi dapat penjelasan juga dari seller ya. Jadi banyak sekali keistimewaan dari kaca Bogo ini. Yang putih itu walaupun scratch itu tetap ini tetap bisa terlihat, dan yang warna hitam pun kita tetap bisa visible untuk di malam hari. Tapi saya udah pasang warna putih 2, jadi yang warna hitam 2. Ya, akhirnya bisa juga nih saya punya helm Igloo ini untuk anak saya ya. Motifnya juga cocok. Ini udah jarang sekali ada produk Igloo ini ya. Nah, jadi ini alhamdulillah di toko Jasper Helm ini di Jalan Masjid saya bisa menemukan ini beberapa koleksi ya dari Jasper Helm. Dari merek Igloo ya, Igloo Vintage ini. Oke, ini warna pink, cocok untuk saya yang perempuan. Ini warnanya hitam cuman Hello Kitty nih, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting nyaman aja sih. Oke, mantap. Oke, Bang Rian nih, kalau misalnya rider di Kota Medan ini ingin mendapatkan produk-produk helm nih, bisa datang kemana kira-kira? Langsung aja datang ke Jasper Helmet. Oke, Jasper Helmet ya. Oke, alamatnya di mana? Di Jalan Masjid nomor 53, Medan Kesawan. Oke, ini setiap hari buka ya? Buka. Setiap hari buka. Ini biasanya tokonya rame sekali ya, tapi hari ini kok nggak rame? Pada mudik sih. Udah pada mudik ya. Ini -1 ya, Lebaran -1. Iya. Kalau misalnya lagi rame nih, nggak mungkin saya bisa nge-vlog di sini. Tapi ini lagi sunyi, ya alhamdulillah dapat diskon juga nih untuk beli helm Igloo ini ya. Hanya di Jasper Helmet Medan.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all.